kegiatan hari ini, kemudian kami lihat dari antusiasnya para ibu-ibu sangat luar biasa. Itu harapan sekaligus kedepannya seperti apa, Pak? Pertama ya, melihat lesunya ya, lesunya pengrajin-pengrajin khususnya yang menangani ataupun berkecimpung di kearifan lokal ya. Kita terkenal penghasil rotan, nah itu salah satu ya. Kita terkenal penghasil rotan ya, tetapi kenapa produk-produk kita banyak yang kalah dengan luar ya, baik itu mutu maupun harga. Nah jadi ini salah satu kami kemarin ya, di DPM Desos ya, untuk mencoba mengadakan, menjalin kembali silaturahmi ya, para pengrajin ini ya, yang masing-masing desa kami data dulu. Semua di 10 kecamatan kita data ya, yang mana yang pengrajin rotan ataupun kerajinan-kerajinan lainnya ya. Kelihatannya memang yang paling banyak sebenarnya rotan ya. Namun kebanyakan juga kalah gitu, bersaing. Nah, kalau kita kalah bersaing, saya bilang adalah terobosan kita adalah mencoba kreatif. Kreatif untuk melakukan, ya, menyampaikan, memotivasi ya, supaya mereka betul-betul nanti bisa berjalan. Nah, ekonomi kerakyatan betul-betul bisa tumbuh. Makanya saya juga mengundang, menggandeng Ibu Ketua TP PKK Kabupaten, yang beliau juga notabene adalah menangani masalah Dekranasda dan mempunyai butik. Ya, ini salah satu. Kemudian apa? Kami mencoba begini. Begitu kami kelompokkan ya, dari pengrajin rotan ini ya, ternyata yang paling jalan itu adalah di Biwan. Ya, di Biwan itu tadi salah satu narasumber ya. Nah, kemudian di Biwan dan Awang ada satu lagi. Tadi sudah saya sampaikan pada saat sambutan atau arahan. Kita ada pengrajin ukir yang disabilitas, Patimo. Ya. Nah, itu juga bisa, tapi sebenarnya harus kreatif. Jangan hanya wajah misalnya, apakah lambang Gunung Perak ya, atau wajah misalnya kayak kemarin ada juga wajah Tuhan Yesus ya, ataupun ya yang lain-lain. Nah, ukiran ini kenapa enggak? Misalnya begini. Misalnya saya menginginkan wajah saya diukir. Di kayu. Mesan sisimnya. Nah, itu berapa? Kan? Harga saya bilang jangan terlalu mahal, tergantung mutu kualitas kayunya. Ya, jadi ada pilihan. Nah, senang Patimo tadi. Ya. Oh iya bagus itu katanya. Nah, kemudian apa lagi? Kreativitasnya. Jangan hanya langsung tak tempel di dinding. Kalau bisa dibuat box, dikasih lampu. Sehingga ada cahaya keluar dari setiap ukiran itu. Sehingga wajah itu kelihatan. Nah, itulah kreativitas. Inovasi saya bilang. Nah, mencoba mengetuk mereka ya. Artinya apa? Jangan pada mainstream ya. Yang dibuat ada pada mainstream yang lama. Melihat lagi, misalnya pangsanya, yang anak muda apa. Nah, jadi keinginan kami adalah menumbuh kembangkan itu. Sehingga ada salah satu ya, lapangan pekerjaan tambahan ya, yang betul-betul nantinya bisa berjalan. Makanya kami mencoba menggandeng ya, TPPKK. Kemudian coba nanti lagi apa? Yang kalau bisa, yang wira sawan nanti. Apakah mereka bisa sebagai orang tua asuh ya, yang nantinya juga memberikan dampak untuk perusahaan itu sendiri. Nah, kita mencoba itu. Jadi rencananya yang desa-desa yang lain yang kecil-kecil misalnya itu nanti bisa nanti adalah semacam home industrinya yang nanti bisa disatukan nanti di wadah mereka adalah di Biwan misalnya. Karena Biwan yang jalan dan cukup besar mereka sebenarnya untuk bisa berkembang. Nah, kami menginginkan ya, itu adalah salah satu kontribusi kita mulai lagi tahun 2023 ini ya, kelihatannya mereka juga senang ya, bahkan tadi sebenarnya nggak ada praktek ya, tapi ternyata mereka minta praktek karena sebenarnya mereka sudah bisa ya yang home industry ini ya, ya. Nah, tetapi mereka mencoba ini, inilah bersama-sama mereka saling share saya bilang. Nah, kapan perlu nanti di Biwan itu saya bilang nanti ada rutin mereka pertemuan, apakah 3 bulan sekali atau setengah tahun sekali ya, mereka saling share untuk pengalaman. Sekarang mudah melalui YouTube, sebenarnya mudah mencari apa-apa kira-kira terobosan ke depannya, tidak hanya dalam bentuk tas dompet. Kapan perlu bikin koper yang bisa dibawa orang naik pesawat ya, bangga orang dengan kombinasi kulit atau dengan apa, dengan rotan. Jarang orang pakai koper rotan.
jarang. Saya bilang kan yang paling-paling lajung ya apa apa butah apa namanya? Buntat. Yang ini yang oh, di ya. Ini kan? Buntat. Nah, kemudian atau tas-tas jinjingan. Nah, itulah yang harus kreasi. Lampu-lampu dibuat, lampu gantung, lampu tembok nanti di dinding ya, tapi betul-betul menarik. Atur lagi dengan patake segala macam ya, dikombinasi aksesorisnya. Aksesorisnya. Nah, itulah yang saya bilang tadi sejalan dengan Ibu Bupati Ketua TPPKK Kabupaten Barat Timur, karena kita ada dekranas sedang nanti untuk menyalurkan itu. Tetapi terseleksi dengan baik mutu kualitasnya dan harga. Nah, itu yang harus dipertimbangkan, saya bilang. Mungkin itu ya. Salah satu ya motivasi kita melaksanakan pelatihan ataupun ya diskusi ataupun sosialisasi ini. Oke, siap. Harapannya apa, Pak, pada peserta, Pak, yang hadir pada hari ini? Harapan para peserta ya, pertama ya, mereka itu ada gambaran ya, mampu mengikuti dinamika daripada kebutuhan atau keinginan pasar. Nah, kedua, mereka merasa sekarang perlu ada jalinan ini. Jalinan antara pengrajin-pengrajin. Ya, sehingga mereka bisa saling tukar-menukar diskusi. Nah, itu harapan kita. Dan kemudian otomatis juga ada semacam harapan ataupun misalnya apa prospek bisa membantu ekonomi keluarga. Sip. Oke, mantap. Ini semua pengrajin yang sudah pindah. Ya, ya, ya. Ini bahan bakunya, Pak, rutan, Bu. Rutan. Memang full rutan. Khusus rutan, Pak. Silakan. Kan ibu-ibu yang datang ini kan aturannya rutannya. Nah, baru.